disayangkan Baduy memang dulu bersih, sekarang memang banyak plastik, sampah seperti itu. Saya udah sering uji coba untuk ngadain tempat sampah. Udah dilakukan itu sekitar 2 tahunan. Terus sejak itu hasilnya kurang baik. Limbah plastik itu baru. Dulu tidak ada tamu datang kecuali penelitian atau nanti orang berkepentingan khusus. Kalau sekarang kan banyak wisatawan, jadi di pinggiran jalan ini banyak yang jualan. Dulu tidak ada. Kehidupan ini memang kita harus bersatu dengan alam, karena alam ini cukup, bahkan lebih dari cukup memberikan pangan ke kami gitu, ke suku Baduy lah khususnya, karena kami hidup memang sederhana. Jadi pribadi aku sama teman-teman sampai sekarang harus bisa mempertahankan itu. Hutan-hutan yang titipan, jangan sampai dirusak. Ya, memang amanah-amanah leluhur memang sudah menentukan untuk menjaga lingkungan. Cuma ya karena memang keadaan tidak seimbang, jadi ini memang susah. Tapi mudah-mudahan harapan Baduy sendiri bisa dimulai dari sekarang, bisa dibersihkan.